Tapi Fajar dan Dian tetap punya harapan ke depan masih banyak turnamen. Oke, apa komentar bagi Fajar dan Dian tentang pertandingan tadi? Silakan. Yang pertama-tama kita selalu merasa syukur ya, meskipun hasilnya belum apa yang kita inginkan, tapi alhamdulillah kita jauh dari cedera. Di pertandingan tadi memang lawan bermain sangat baik. Kita akui kita kalah dari semua pola permainan. Dan kita sudah mencoba juga beberapa pola permainan dari defense, dari nyerang, dan segi drive. Memang mereka sangat baik hari ini. Oke, ada tambahan tadi? Ya. Oke, langsung ke teman-teman media. Ini siapa yang bertanya? Oke, seperti ini. Sekarang. Selamat malam, saya Majid dari Tribunus. Buat Pak Tri, tadi ada 3 pemain timnas Indonesia yang nonton dan support langsung, dan Marcelino, Bruno Daran dan ada Iker juga. Tadi juga sempat ke tempat kalian ya, yang habis selesai pertandingan itu ada support atau gimana? Itu aja, terima kasih. Ya, pertama-tama memang Daran dan Marcelino khususnya ngabari saya dari malam bahwa mereka mau support karena mereka juga lagi persiapan di sini dan mereka lagi free ya. Dan akhirnya mereka bisa support langsung. Ada lagi? Silahkan. Oke. Cik. Selamat sore, Mas Fajar. Saya, Mas Lian. Ini kalau melihat trennya mungkin setelah ranking satu dunia, menduduki ranking satu dunia, trennya agak naik dan turun. Memang sih agak susah ya, kalau misalnya sudah meraih semuanya. Gelar tuh, merasa lapar mau dapat gelar lagi emang agak susah gitu. Ini kedepannya akan seperti apa Mas untuk menjaga rasa lapar itu Mas? Mengingat perhitungan poin menuju Olimpiade Paris sedang berlangsung ini Mas. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin kita pribadi pun juga pengen ya selalu bisa menjuarai di setiap turnamen. Cuman kan memang setiap pemain itu mempunyai kendalanya masing-masing. Tapi ya kalau udah kalah gini pasti kita banyak evaluasi lagi ke depan pasti targetnya lebih sulit lagi ya karena kan ini udah mulai perhitungan poin Olimpik juga semua pemain khususnya di Indonesia pengen juga bermain di Olimpiade jadi dari kita pribadi pasti pengen memberikan yang terbaik untuk ke depan ya kita coba terus evaluasi, mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk ke depan dan pastinya harus lebih bekerja keras lagi. Oke, lanjut. Minta responnya, tadi India bilang salah satu kunci mereka adalah kayak mereka melihat pelajari yang agak nervous benarnya. Kalau dibilang nervous sih enggak ya, karena kita juga sudah sering bermain di publik sendiri dan sama juga pengen meraih hasil yang terbaik. Nah, tapi mungkin mereka bilang kita nervous mungkin karena kurang ada perlawanan kali ya. Kalau saya juga beranggapan seperti itu kayak kita juga menyadari bahwa permainan sangat jauh ya, sangat jauh yang diharapkan dan kita juga harus berintrospeksi diri bahwa kedepannya harus ditingkatkan lagi. Ya, oke, okay. Tes, untuk Fajar dan Rian, cedera kalian, ya sebenarnya kondisi kalian ini yang kurang 100% fit itu paham mempengaruhi permainan kalian pada hari ini. Terus yang kedua, seperseribu yang ketiga lepas gitu kan dari tahun ini. Kalian menyayangkan atau apa? Yang pertama, sudah tidak ada kendala ya. Sudah tidak ada kendala dari namanya cedera ya karena kita sudah siap bertanding dan juga kita tertutup sama semangat supporter keluarga juga datang tidak memikirkan hal cedera apapun rasa apapun tapi memang hari ini lawan sangat-sangat bermain sangat bagus kita tidak terlalu pikirkan gelar pengen hat-trick super 1000 ya. Yang penting kita sekarang bagaimana cara berpikirnya lebih ke apa ya? Lebih konsisten ya. Lebih konsisten dalam arti konsisten untuk meraih hasil yang baik lagi seperti
mungkin tahun lalu gitu, mungkin kayak di All England kayak di Malaysia kita bisa, tapi sekarang mungkin trennya sedikit menurun, yang mungkin menurun banget kalau dibilang, ya itu kurang lebih ada sebulan lagi ya untuk persiapan pertandingan selanjutnya, itu harus dimanfaatkan lebih baik lagi supaya kita bisa menjaga dan kita meningkatkan kemampuan kita lagi. Lagi? Kalau nggak ada saya tanya, lebih nyaman bertanding di luar negeri atau di Islam? Karena menang-menangnya banyak di luar negeri. Sekarang jalan. Ya sebenarnya sama aja ya, plus minus ya. Plus minus kadang-kadang bermain di luar negeri lebih apa ya, mungkin. Tapi di luar negeri juga banyak kalahnya masih. Sama aja ya, mungkin lucknya di luar negeri kadang-kadang juga, kadang enggak juga. Dan di Istora juga waktu Indonesia Master tahun lalu bisa meraih juara di sini dan sekarang belum bisa ya. Kalau menurut saya sih tidak ada bedanya ya, mungkin di sini yang lebih semangat karena pengen menampilkan yang terbaik aja sih, karena dukungan publik sendiri. Oke, udah ada lagi? Baik, terima kasih kepada Pak Zagandar dari di interview room.